paling laris ini. Saya kan pingpong ini mbahnya ini. Oh. Yang saya bilang tadi. Mbahnya ini. Yang awal. Awal ini. Lima itu tinggal satu ini. Yang lainnya udah ditebang jadi kolam itu ini kan gabus ini. Ini harus ditutup karena dia lompat. Gampang lompat, enggak kelihatan. Hello. Namanya sambung susu. Jadi seperti menyusui anak. Jadi antara dua pohon harus nempel. Jadi pohon besar itu ibunya yang pakai polybag anaknya. Ter guys. Malah kuampret Imran dipateni kan. Ya nggak kelihatan karena habitatnya ikan gabus itu air besar ya besar. Ini kalau udah nyambung 3 bulan ini dipotong, ini udah jadi satu bibit ini. Nah. Pohon induknya yang dipotong? Ya induknya, dari induknya yang dipotong. Induknya apa? Jadi setiap cabang, setiap ranting itu jadi uang menghasilkan. Ini kalau jadi kan harganya 100 ini. Ini berapa ini? 200-300. Itu. Aku dia manis ya. Sama jenis enggak sama jenisan, Pak? Ini sama. Beda jenis. Wala. Wala. Jadi gimana? Enggak bisa masa mangga dengan jeruk. Mangga dengan jambu ya enggak bisa. Oh iya, kalau sama kelengkeng bisa. Bisa lah itu. Tapi lu jambu dengan mangga yang kelengkeng apapun. Yang penting dari biji. Kenapa dari biji? Karena kita ambil akarnya. Kalau akar dari biji itu akar apa? Tunggang. Kalau dari cangkok akar serabut itu biologi itu. Berarti jambu air sama jambu monyet bisa? Jambu air sama? Jambu monyet. Jambu monyet. Bisa. Bisa. Tapi hasilnya mengerikan. Percuma. Ya, angin. Separuh monyet. Ya. Monyet. Ini masih mau disambung lagi. Nanti di sini lean apa bulut rencana ini mau dibelikan kolam bulut nih loh. Iya. Yang belum ada di Ponorogo itu belut ternak sama wader ternak itu. Wader itu sawah di sungai banyak. Oke. Yang ternak. Mulai, Pak. Belut nanti rencananya. Terus ini kelapa kopior ini. Guritan itu cocok sini. Guritan. Kalau tempat saya udah banyak mentok sama jati, jadi nggak bisa buat kolam. Jati ini dikalahin. Jatinya. Ya nggak rela. Nggak rela. Panen. Panennya 20 tahun lagi.